Oke, guys. Selamat malam seluruh netizen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya di channel Cukup Daily Vlog. Oke. Oke, guys. Kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Oke, guys. Hari ini aku ingin membahas berita lagi. Jadi, berita yang kedua. Yang pertama tadi membahas tentang restoran, dan yang kedua ini lagi, guys. Ini agak aneh, guys. Agak lucu, guys. Kan ngidam burger ya, guys. Five Guys. Gak tau, Five Guys ini mungkin burger yang terkenal ya, guys. Netizen Indonesia ini terbang ke Singapura, guys. Demi burger, guys. Five Guys. Ya mungkin enak mungkin ya. Mungkin seleranya orang kan beda-beda, guys. Misalnya aku kan seneng McD ya, guys. Mesti ke McD terus. Seneng KFC gitu. Bukannya aku ngilokan KFC ya. Hanya gitu kan seleranya beda-beda gitu. Five Guys ini mungkin terkenal ya di dunia mungkin. Gua baru aja buka mungkin baru ya. Nah, aku bacain ya. Yang mau tahu linknya ada di bawah. Nah, ngidam makanan memang sulit ditahan, guys. Seperti netizen Indonesia ini yang rela terbang ke Singapura bersama ibunya demi burger Five Guys. Saat seorang sudah jatuh cinta dengan suatu makanan, berbagai cara akan mereka lakukan demi mencicipi kembali makanan itu, guys. Buat bagi wes sok pro sok ke hutan di anu. Ia mengunggah video berjudul beli burger cek pada September 2020 di TikToknya, guys. Ini di akun TikTok ya, guys. Nah, video singkat ini menceritakan perjalanan singkat Willy dan ibunya ke Singapura demi beli burger, guys. Nah, katanya si Willy ya, guys, ditulis di ceritanya ya, guys. Jadi waktu itu mamaku kangen Five Guys burger. Kebetulan di Singapura baru aja buka. Dan ia diminta sang ayah untuk menemani ibunya. Mereka menginap 2 hari 1 malam di Singapura Marriott Tang Plaza Hotel. Nah, tak langsung beli burger. Hari pertama Willy menemani ibunya belanja tas branded warna pink. Nah, ia memperlihatkan bagaimana ibunya sangat bahagia. Dan barulah esok paginya merek makan Five Guys. Paginya langsung makan burger itu ya, guys. Nah, di Singapura gerai burger asal Amerika Serikat ini berlokasi di Plaza Singapura atau di mall tadi, guys. Ya. Nah, dan terlihat dia mesin burger dan ya segelas opo itu. Oh, susu itu, guys, opo guys, milkshake opo, ya. Dan nah, salah satu netizen nih ada yang apa ya, mengomentari ya tulisannya Five Guys gak ada obat. Nah, lalu ada juga netizen yang bilang juga milkshake-nya the best. Aduh. Nah, Five Guys Burger sendiri merupakan salah satu restoran burger yang mendunia. Sejarah merek ini berawal dari tahun 1986 di Virginia. Konsepnya berupa restoran cepat saji yang menyajikan burger dan kentang goreng. Sama kayak McD berarti ya. Menu yang ditawarkan adalah burger Amerika klasik seperti burger dengan keju dan bacon panggang. Keistimewaan lain, pengunjung bisa memilih semua topping burger di sini gratis, guys. Oh, topping gratis, guys. Tak heran Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia menyebut Five Guys Burger sebagai yang terenak di Amerika, guys. Chelsea Olivia ini artis ya. Nah, gitu guys videonya, guys, mungkin ya. Ya, semoga bermanfaat ya, guys, ini video. Woi, gue gak guna ya. Hey, keren nih, guys, cuma pengen bergerai ke Singapura gitu. Ya, guys, sekian dulu video kali ini, guys. Thank you for watching this video, guys. Tetap saksikan video-video saya yang selanjutnya, oke, okay? Semoga bermanfaat. Saya Cukup Daily Vlog. Tetap semangat, oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye-bye. You.